Sebuah mobil berwarna abu-abu berplat H terjatuh ke dalam Sungai Blitar, tepatnya di Jembatan Kalipagar, Kabupaten Banjarnegara. Diduga tak kuat menanjak, mobil mundur dan tergelincir. Sementara, jalan tanjakan tersebut dikenal menanjak curam dan menikung tajam. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah mobil mundur dan tergelincir ke sungai di Jembatan Kalipagar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian terjadi pada pukul 4 pagi dini hari Jumat 22 Oktober 2021. Mobil berwarna abu-abu dan berplat nomor H tersebut terjatuh ke kebun dan kemudian jatuh ke dasar Sungai Blitar. Mobil sempat tergeletak di dalam sungai berjam-jam lamanya. Saat kejadian, kondisi air sungai sedang surut sehingga mobil tidak tenggelam atau hanyut terbawa arus sungai. Pengemudi mobil kini telah dibawa ke RSUD dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jembatan tersebut dikenal sebagai jalan tembusan Kenteng yang memiliki medan menikung tajam dan menanjak curam. Pada sekitar pukul 9 pagi, mobil telah dievakuasi dan diamankan.